15 menit sangat penting. Ya, jadi jangan remehkan 10-15 menit pagi-pagi dengan oksigen yang sangat rendah. Itu jangan remehkan. Penting sekali. Oke, itu ya. Makan dulu. Oke, makan dulu sebentar. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Keyakinan kita, berdoa. Amin. Oke, siap ya. Niatkan senam, kayak badanku. Ayo, kita senam-senam supaya sehat dan segar. Ya, oke, lepas makan dulu. Oke, cukup. Buka kaki selebar bahu, badannya tegak, dan punya sentuhkan ke dada, tekan agak lama sedikit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Badan tegak, tengok kiri. Tekan sedikit. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Balikannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Oke, patahkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Ganti. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, cukup. Anda loh, waktu itu sudah kemana? Oke, kita satu, dua, tiga, empat. Matanya dibuka ya, kalau menurut saya itu satu, dua, tiga, aman. Oke, ada yang tegak, bahunya putar belakang. Satu, maksimal. Dua, tiga, aman. Ganti arah. Tuh. Dua, tiga, aman. Ya, lumayan. Nah, ya, maka kita mulai jalan di depan telingan dulu. Satu, sambil lemas-lemaskan dulu. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Angkat jalan, bahunya digerakkan. Satu, dua, gerakan. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kali lagi, masuk lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kak, badannya kak. Tujuh, delapan. Angkat pahanya agak tinggi. Satu, dua, tiga. Jangan aneh dulu. Delapan. Terima kasih. Yang penting dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jangan lagi, jangan berhenti. Satu, jangan malah. Dua, tiga, empat. Tepuk nyamuk. Satu, dua, kakinya tak boleh berhenti. Sudah, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nafas di atas. Satu, dua, kaki gerak terus. Tiga, empat, jantung, enam, tangan, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sampai kan. Dua, tiga, empat, lima,
tujuh, delapan, depan, satu, dua, lima, bungkus, tiga, empat, dipakai-pakai juga boleh, lima, enam, tujuh, delapan, bawah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tetap jalan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, stop. Ah, dua kaki saya bawa, tangannya di pinggang atau apa? Kalau enak lagi tangannya di atas boleh, kalau apa ya. Ya, enak sekali ini membuka paru-paru ya. Oke, ini pas ini namanya pukul kan? Nah, ini itu kan otot-otot dan saraf-saraf. Oke, napasnya. Tangannya di pinggang, putar kepalanya satu, buka matanya. Dua, tiga, empat, dan biarlah satu, dua, tiga, empat. Nah, ini kudu sering. Kalau kita tiap pagi senam kepala seperti ini, dijamin deh. Tidak ada ceritanya salah itu untuk sakit. Kalau ketemunya kalau yang suka salah itu untuk sakit, pasti jarang senam. Pasti. Ya, kita bisa depan, satu, dua, tiga, empat, lima, nikmati, enam, tujuh, delapan, ganti arah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, ingat yang kemarin, silang-silangkan dan tiga-tian, kiri kanan, lempar kaki ke belakang, belikatnya ke belakang. Ya, gitu ya. Kepalanya tengok kiri kanan. Oke, ya, ini koordinasi gerak. Ya, gerakan mulai. Satu, dua, tiga, ganti-gantian gerak. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, berikutnya nanti badan atau lempar bola, sama, ya, boleh sambil teriak. Ya, nanti satu, ya, dua, ya, tiga, nanti belakang, empat, ya, apa saja? Banyak nih, apa aja? Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sampai bau makan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tambah cepat, tujuh, delapan, tepuk kaki satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, sekarang sama-sama yang itu. Cenung, cenung, ya, cenung. nyuk, nyuk, nyuk. Enak sekali, nikmati. Alhamdulillah, para Allah, penyembahan dan raja kita. Enak sekali, kalau begitu, jawaban kita dan ini, semakin disyukuri, semakin ditambah. Oke ya. Tangan yang ketiga, kita lihat, lebih cukup angkat kembali. Sekuatnya saja. Oke ya, silakan mulai. Satu, jinjit, tepuk, angkat kembali. Dua, tiga, jinjit, tepuk, angkat kembali. Empat, jinjit, tepuk,
angkat kembali. 5, jinjit, 1, angkat kembali. 6, jinjit, 1, angkat kembali. 7, jinjit, 1, angkat kembali. 8, jinjit, 1, angkat kembali. Maju kaki kanannya, kita pergerakan 1. Untuk kanan. 2. 3. Ganti arah, 1. 2. 3. 4. Lepaskan. Ganti. 1. 2. 3. 4. Ganti arah, 1. 2. 3. 4. Lepaskan. Awas, kita sepatu yang pas. Ini bagus ya, ini penting. Kita nggak pernah tahu kapan kita bakal salah langkah, gitu kan? Agak kesleo atau gimana. Tapi kalau ankle-nya kuat, ototnya kencang, ini nggak lama kesleo. Oke, angkat kakinya 1, kita jaga kesempatan. Konsentrasi. 1. 2. 3. Bebas kakinya, yang penting ini diangkat. Berapa ya? 5. 6. 7. Yang kan diri tenangkan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, konsentrasi, 7, 8. Banyak diperlukan untuk anak manusia lewat. Oke, boleh dulu teruskan. Kita olah nafas. Olah nafas pagi. Dan jangan lupa gerakan ini tinggi. Tinggi kita perlu amat kembali. Ini akan melatih soalnya bagi mereka yang malas tinggi. Tapi kata jogging itu lebih baik daripada nafas. Kenapa? Karena dia melatih endurance. Dan ini tepuk kakak kembali pada mana sepakan harus dipanik. Kalau jogging kita jalan dari sini sampai sana aja tuh bisa 30 kaki. Lebih banyak sebenarnya, itu lebih enak. Dan berikutnya ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini biasanya di rumah kakak. Pak, saya kerja di rumah, saya di rumah. Dari dapur, ruang tangan, ngepel, apa segala macam. Gitu. Itu juga jarak berbanyak. Penyataan itu lebih capek daripada olahraga. Kalau bapak, kalau ini mampu menganggap itu seperti olahraga, maka itu akan baik. Ya, ada hal yang boleh dijelaskan tentang simpati. Simpati itu ada yang tertulis. Tidak semua simpati yang naik itu buruk. Ya, tidak semua simpati yang naik itu buruk. Dalam judulnya ada lingkungan, jelaskan bahwa simpati yang tinggi sekali, tapi naiknya sangat positif. Dengan niat yang baik dan senang, itu akan memicu NKS. Kembalitasnya akan memicu NKS. Tapi simpatik yang online sekali, itu punya simpatik kotak lain, itu akan memicu prognosis. Komitmen. Ternyata di situ ada layer apa lah yang berperan, yaitu pasar. Niat dan tujuan. Jadi ketika Anda stres karena untuk pekerjaan, misalnya, kok nunggu, stres. Ada pekerjaan dan lain-lain, ada tantangan kehidupan lain apa saja itu ya. Yang tidak kita inginkan dan tidak kita ingini datang itu membuat kita semakin tinggi, apakah itu baik? Tentu tidak, ya? Tentu tidak, tentu tidak. Kenapa? Karena itu akan membuat kita stres. Stresnya akan menaikkan kortisol dan lain-lain akan menyakitkan anda. Tapi ketika semakinnya naik tinggi dengan cara yang baik, contohnya olahraga, olahraga itu lebih cepat. Tapi kok orang olahraga kan? Karena dia sudah langsung ini. Main es. Tujuannya baik. Apa? Kita tahu dia ada yang ini dan sekali pasti. Kita tahu. Tujuannya di ini. Yang sempur, saya mau. Terus selanjutnya jalan. Seperti kan ada. Main. Kita sudah dikali. Tapi yang sini. Apa yang sengaja? Jadi tidak semua seperti itu. Itu ya. Nah sekarang di sini kita akan belajar lagi dengan nafas yang sama dengan kemarin, yaitu ritme 22. Ritme 22 ini ritme yang dipakai di kelas lansia.
juga di pengawinawan TNI AS sama dulu. Nah, jadi dari menurut ini dia akan mensimulasi saraf dan otot. Tulang rusuk kan, otot. Jadi ketika orang melakukan ritme dua itu, ototnya akan terasa pinggul. Makanya boleh masuk masker dan tidak akan memanas. Ketika tali buang ke lingkua, menjadi kurang oksigen. Ketika buang nafas, tahan kosong. Jadi pembakaran oksigen yang sudah kita kumpulkan di darah masuk ke jaringan. Ini jaringan akan menjadi basah karena ada putaran sel gula dua. Sel-nya masuk ke darah, sel-nya masuk ke darah, oksigennya masuk ke jaringan gula ini jadi basah. Jadi sehat. Maka bayangkan, niatkan merasakan seperti yang Mas Nunung bilang, itu tuh gimana awalnya, ini kayak apa? Maka niatkan dulu, sebelum mulai latihan, berjalan dulu untuk niat itu penting sekali. Mau latihan apa pun, mau latihan MPLM, MBCC, apa sore ini, anything, apa saja. Bentuk dulu dia, jangan langsung mati. Fokuskan ya, meningkatkan cinta. Kalau di OMG masuk dulu ke delta atau apa. Lalu kita mati. Karena kalau di asal makin mikir, jangan-jangan tubuhnya belum terkawal ini. Ada masih bagian tubuh kita yang lainnya, ya kita lagi ngapain. Hahaha, gitu kan. Jadi berluas. Tapi kalau kita kompak satu tubuh, maka akan bagus. Oke, mungkin kita dulu sebentar, katanya kita beres, kakinya boleh dulu sebentar, tadi bagus senang senang. Santai saja, untuk dulu liatnya. Kita akan masuk ke latihan yang lebih satu ya, artinya kita beres, kita beres. Ajak seluruh tubuhnya berlatih. Kita akan berlatih nafas, supaya aliran darah lancar, oksigen sesuai banyak, di tubuh, dan ayo kita latih. Rasakan, bayangkan boleh, sesukkan boleh, di tubuh, sambil dirasakan, sambil dibayangkan, tubuhnya merespon, relax saja, dari dipanggil sampai di rambut, cara rasakan, bayangkan susunya, ayo kita latihkan. Kumpulkan oksigen yang banyak, jadi segar dan sehat. Jangan lupa minta lido dan restu ya. Oksigen di mana aku ingin dimatikan, aku ingin sehat, izinkan. Nikmati, enjoy, boleh,
dan senang gembira. Nikmati saja, dan kita menjadi hal yang baik kepada dan sering berpikir oleh yang sebut akan yang nikmat sendiri. Kamu sekali di daerah sekali. Apa-apa oleh yang sebut nikmat juga, tak akan menunjukkan apa masyarakat itu. Nah, kita pasti pada kita, yakin bisa. Politik masih, maaf bicara. Ini masih. Baru semangat, baru semangat. Oke, semangat. Ini pengolahan sungai yang akan terjadi dan rasanya biasanya berbeda. Ya, rasakan sensasi yang ada di seluruh badan, bayangkan kulit menjadi apa? Oke, boleh bicara sama badan. Tentu, sehat ya, tanpa sehat, tanpa juga. Yang sakit sembuh ya, boleh ditepuk-tepuk misalnya ada sakit. Ya. Ambil tepuk kasih. Oke, baik sekali. Kenapa sebentar kita masuk ke kondisi ini dulu? Aku di kondisi satu dulu. Semangat, siap? Oke, kita sempurna itu. Ini kita dengan semangat. 3, 2, 1, 3, 2, Nikmati, enjoy, boleh goyang, boleh mungkin, tenang gembira suka kita. Enjoy, kaki boleh goyang, boleh mungkin, kepala boleh goyang, boleh mungkin. Kamu tidak apa, nikmati, dan senang gembira. Aku nikmati saja. Asal yang nikmat sekali. Pasti bisa. Saya berdiri sendiri. Kasih tepat kepada kita. Yakin bisa. Politik lagi, aku bisa. Nikmati. Baru saya bangga, baru.
satu atas nilai dan semangat rasakan ada antara lancar sensasi di seluruh tubuh dinikmati dulu seperti ada rasa semacam yang berjalan pada kepas kepas seperti itu itu adalah rasa kompas sesaat nikmati dan ketika kalau sesaat tinggi dan naik ada tiga respon dia yang paling utama tes istirahat maka tubuh akan rileks dan santai basis ketenangan makanya kalau lagi latihan olah nafas sendawa atau buang angin maka basis atau ya otomatis mungkin buangannya juga tidak bisa. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu regenerasi sel kalau bisa terjadi ketika kalau suka itu sudah naik kalau dalam momen itu memang oke siap repetisi yang ketiga lebih semangat lagi kalau bisa powernya ditambah sedikit demi sedikit powernya ditambah makin tinggi powernya makin dua kali buangnya maka respon populasinya akan lebih besar ini pasti saja itu adalah respon para sesuatu ya atau semua semut yang berjalan. Oke, ya dengan semangat. Ya, dua, satu, dua, dua. Fokus pada dirinya. Nikmati, enjoy the life, oleh boleh-boleh mungkin, tenang kembali setelah kita. Lakukan dari hal-hal yang dari boleh-boleh mungkin, bayangkan boleh mungkin, katakan dengan apa, bicara pun mungkin, bukan boleh sampai fokus satu bagian satu saja, yuk bayangkan rasakan yang nikmat sekali pasti bisa saya dan diri sendiri kasih nikmat kepada kita tidak bisa Bapak lebih lagi, Pak bisa. Ini masih. Baru sekarang, Pak. Pak, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, delapan, sembilan, ya, oke, good, semangat. Ini rasakan, bayangkan, berjalan dengan bagian-bagian sakit.
ya enak sekali. Lama-lama tambah terasa. Karena menurut oksimet, kalau pemalam oksimet masih terjadi beberapa detik seperti asesmen masih seperti jadi ketika pembuangan oksigen terjadi, dengan dadinya terasa lebih segar, nanti akan lebih cepat regenerasi karena yang dibutuhkan dadinya adalah oksigen. Ya, nah, kalau kemarin tiga repetisi, hari ini kita naik kelas. Empat repetisi, satu lagi. Makin banyak oksigen yang dibuka, maka tubuh makin sehat. Oke, ya, sehingga repetisi yang baik. Semangat.
mengatakan dia di lingkungan flashbang. Kita asik dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Tidak sama ya.
Kita akan masuk ke yang berlipat. Kalau malam kita main ritme 10-10, sebelumnya sedikit lebih berbeda dengan fungsinya. Ini adalah ritme sebenarnya dalam bahasa Inggris, jadi artinya akan lepas dari alam. Breathe. Breathe in. Jadi
Tidak.
Sekali doa keluarkan semua harapan-harapan itu ada sesuatu dari sesuatu itu tidak dapat masalah-masalah secara harapan disampaikan kepada yang mengatas cara sama diri sendiri cara rasakan kehadiran teman-teman kita yang ada di sekitar. Doa mereka. Alih doa mereka. Berikan sesuatu untuk di kita sama kita juga mendapatkan. Nah, sudah kita ketemu kapanpun Anda merasakan capek, stres, kerjaan, apa saja, diamkan diri sejenak, dan sejenak lepaskan dari itu. Jangan biarkan emosi menguasai kita. Dan itu akan jalan nafas itu. Saya sebagai suku senang anak buah hati ya kita dan terima kasih untuk kelas mulai pagi ya kita akan ketemu lagi di sesi sesi yang lain atau kelas kelas yang lain di lain oke pergi ada mungkin jangan lupa ada bonus kelas kelas gratis bagi anda yang ingin bikin gitu kan nanti bisa berkoordinasi sama Mas Kogen dia biasa nanti akan duduk di tempat saya itu biasa terutama Mas Kogen ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa berkoordinasi. Saya mau ke kelas ini bisa saya. Nah, ya, hari ini juga selesai, jadi kita tahu. Jadi, kita lagi di belum lupa. Biasanya kalau habis kan, kita lupa. Jadi, sekarang. Nah, oke ya, saya mau berterima kasih. Semoga maaf, kalau ada kesalahan-kesalahan yang belum hari ini.
Selamat pagi, apa budaya ya, kita bilang terima kasih Pak Andi.